Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu, amin. Oh ya teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di Dapur Lezat Kakak Isal. Tapi kita nggak masak-masak teman-teman. Hari ini aku tidak men-share resep ya, atau masakan ya teman-teman. Hari ini aku mau cerita tentang PIN Google AdSense. Yeay. Hari ini teman-teman aku dikirimkan sama YouTube PIN Google AdSense, PIN yang dinanti-nantikan dan yang dirindu-rindukan teman-teman. Ya, ini hanya selembar kertas yang berisikan PIN di dalamnya. PIN rahasia yang harus diverifikasikan dengan rekening kita supaya ketika kita gajian dari YouTube, YouTube langsung mengirimkan ke rekening kita. Jadi seperti itu teman-teman. Aku seneng banget. Dan di sini teman-teman aku mau bercerita tentang pengalaman aku dalam mendapatkan PIN Google AdSense. Nah, di sini persyaratan dari pihak YouTube itu sendiri adalah 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Tapi subscriber itu bisa berubah ketika jam tayangnya itu tidak memenuhi, teman-teman. Nah, misalnya kayak gini, subscriber udah 1000, tapi jam tayang kita belum nyampe 4000 jam tayang. Nah, jadi pihak YouTube menunda untuk meninjau channel kita. Nah, kalau aku teman-teman ini udah 1000 hampir 2000 subscriber, aku baru mendapatkan 4000 jam tayang. Jadi lambat kayak gitu teman-teman. Nah, setelah itu baru pihak YouTube meninjau YouTube channel aku, kemudian baru diberitahu di email bahwa aku harus mendaftarkan untuk supaya Google PIN ini dikirim kayak gitu loh teman-teman. Ke pos kayak gitu. Jadi kita harus isi formulir kayak gitulah ya. Nah, dan teman-teman, berapa sih penghasilan pertama aku nge-YouTube? Nah, ini teman-teman penghasilan aku pertama kali gajian dikirim oleh YouTube ya. Nah, gaji pertama aku teman-teman 2.437.200 sekian. Nah, ini akan diberitahu di saldo kita. Kita bisa cek di AdSense kita, nanti memang ada ambang pembayarannya ya teman-teman. Langsung dikasih tahu di AdSense kita. Nah, ini teman-teman bukan untuk mempamerkan ya. Jadi di sini supaya teman-teman yang YouTuber pemula yang lagi mengejar jam tayang atau subscriber itu lebih semangat lagi. Karena walaupun lama teman-teman, ketika kita berusaha pasti pada akhirnya akan ada hasil yang lebih baik kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman memang gak gampang untuk mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Jadi beda-beda orang. Jadi ketika orang bagi orang lain itu mudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tapi aku sendiri ya teman-teman ceritanya memang susah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi buat teman-teman, semangat terus buat videonya, jangan melanggar peraturan YouTube, ikuti aturan-aturan yang berlaku, dan semoga teman-teman juga mendapatkan dan sesegera mungkin semoga dikirimkan PIN Google AdSense kepada teman-teman semua. Jadi semangat terus buat videonya, pantang menyerah ya. Jadi memang harus uploadnya itu harus telaten, harus konsisten. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang segala sesuatu itu ada. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk alamat-alamat teman-teman itu diisi dengan benar, kode posnya dengan benar, dan jangan lupa teman-teman sering-sering kunjungi pos ya untuk cek apakah PIN kita itu udah sampai apa belum kayak gitu. Biar cepat kita verifikasinya ke rekening kita. Seperti itu teman-teman. Dan cukup sekian aja teman-teman review dari aku tentang PIN Google AdSense ini. Semoga bermanfaat, semoga buat teman-teman semangat terus ya. Semoga juga akan segera mungkin dikirimkan PIN Google AdSense kepada teman-teman. Dan sekian dari aku hari ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa ya teman-teman, kita saling mendukung. Jangan lupa untuk support aku, klik subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga untuk di-share supaya lebih bersemangat lagi. Untuk teman-teman kita yang di luar sana yang lagi mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, jangan lupa komen kalau ada yang perlu ditanyakan. Sekian dari aku teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.